Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin wa an qalili nahwi dami ghairihi. Ya, ini masih dalam membicarakan hadis najis yang dimaaf. Wa yufa an qalili, itu ya takdirnya. Wa yufa an qalili, dan dimaaf daripada sedikit. Nahwi dami ghairi, seumpama darah yang lainnya. Ai maksudnya ajnabiyyin ghairu mughallazin, darah orang lain yang selain darah yang lain selain najis mughallazah, sedikit dimaaf. Jadi kalau najis mughallazah enggak dimaaf. Kalau najis mughallazah, anjing, babi, anak-anaknya dan anak-anaknya itu enggak dimaaf, ya, walaupun sedikit. Ini yang lain selain anjing, babi. Iya. Bi khilafi katsirihi, lain halnya dengan banyaknya. Ya, jadi kalau banyak yang lain selain anjing dan babi, ini ya enggak dimaaf. Wa minhu kama qala al-Azra'i, dan di antaranya sebagaimana berkata oleh Imam Azra'i, damun infasala bi badani summa asabahu. Di antaranya ya, di antaranya ya, di antara ajnabi, di antara najis yang lain ya. Najis yang lain artinya ini masih dalam kategori yufa, dimaaf. Kama qala al-Azra'i, sebagaimana berkata Imam Azra'i, damun infasala min badani, yaitu darah yang terpisah dari badannya kemudian asobahu, mengena kepadanya. Ya. Itu namanya termasuk yang lain. Ya. Darah terpisah dari badan dia, ya, kemudian kena ke dia, gitu. Dari injang dia lagi melakukan sanggra umpama, ya. Kemudian ada orang lain, orang melakukan sanggra atau dia menyangga orang, ya. Sanggra, hijamah, ya. Lalu kena dia darahnya, itu ya, termasuk. Atau lagi apa ya, lagi orang terluka diobatin, darahnya kena dia, umpama itu ya. Sedikit dimaaf, banyak enggak dimaaf. Ya, kalau najis mughallazah sedikit banyak enggak dimaaf. Wa an qalilin nahwi dami aidin wa ru'afin, ini juga masih kada kategori wa yufa, dimaaf. Ya. Dan yu'fa, dimaaf. Ya. Dimaaf daripada sedikit seumpama darah haid. Ya, darah haid kena kita umpama darah haid. Sedikit dimaaf, yu'fa. Wa ru'afin, dan mimisan. Ya. Dimaaf. Mimisan. Karena ada yang suka mimisan ya. Ya, fisiknya kurang kuat biasanya ya. Terlalu capek dia. Biasanya tidur siang, enggak tidur siang tuh, biasanya masih kecil. Ya, kemudian dilari-lari seharian enggak, ya. Enggak istirahat ya. Lari-lari terus. Main terus, pulang-pulang mimisan. Itu ada orang yang model kayak begitu. Ya, itu kalau dulu sempat aja pakai
daun sirih. Nah, itu juga dimaaf sedikit kena dimaaf. Kama fil majmu'i sebagaimana keterangan dalam kitab majmu'. Kalau sedikit dimaaf. Itu di tempat, jangan dibiarkan ya. Wa yuqasu bi imada musairil manafis dan dikias dengan keduanya ya. Dengan keduanya darah ed dan mimisan da musairil manafis darah sekalian ya lubang-lubang. Apa tuh maksudnya lubang mata, lubang telinga, dua telinga, lubang hidung. Itu kalau sedikit dimaaf. Ya, kalau banyak enggak dimaaf. Illal kharija min ma'danil najasati kama hal ghaiti kecuali yang keluar dari tempat najis. Nah ini mah enggak dimaaf nih ya. Kama halil ghaiti seperti tempat ghait ya, tempat ya. Walaupun sedikit enggak dimaaf. Ya, sekalipun sedikit enggak dimaaf. Kenapa? Biasa keluar dari situ ya. Jadi ya biasa keluar dari situ najis. Wal marji'u fil qillati wal kasrati al urfu. Nah, tempat kembali pada sedikit banyak adalah uruf. Jadi ini kira-kira ini apa nih? Banyak dikit nih. Ya, lihat aja tanya sama orang di sekitar. Ini kira-kira banyak dikit enggak? Dikit segitu mah. Gitu ya. Nah, itu berarti dikit. Kok kata di situ bilang banyak nih, banyak banget, banyak. Itu. Wa ma syakka fi kasratihi lahu hukmul qalili. Dan apa yang dia ragu fi kasratihi pada banyaknya? Banyak dikit, banyak dikit, banyak dikit, banyak dikit ya. Duh, banyak dikit ya, banyak dikit ya. Lahu hukmul qalili, baginya ada hukum sedikit. Berarti sedikit itu darahnya. Kan kalau kita begitu kadang ya, ada ragu-ragu. Walau tafarraqan najasu atau boleh juga najisu, boleh juga najisu. Ya, boleh begitu aja. Dan jikalau ya terpencar-pencar oleh najisnya tuh. Bercak-bercak najis ya. Terpencar-pencar najisnya. Fi ma'alin pada beberapa tempat. Ya. Pada beberapa tempat. Di tempat-tempatnya, beberapa tempatnya. Walau jumi'a jika dikumpulkan kasura, maka dia banyak. Dikumpulnya jadi banyak tuh. Mama segini-segini. Ya. Segini-segini. Dikumpulnya banyak. Ya. Karena lahu hukmul qalili indal imami. Ada baginya itu ya, adalah baginya itu hukum sedikit menurut imam. Jadi itu sedikit enggak banyak. Ini kalau dikumpulin jadi banyak sedikit. Ini ringan ini pendapat. Enak nih kayaknya. Nah, ada juga yang mengatakan itu banyak. Ya. Wal kasiri lahu hukmul kasiri gitu ya. Baginya ada hukum banyak menurut indal mutawali wal ghazali wa ghairihi. Menurut ya Imam Mutawali, Imam Ghazali dan selain keduanya. Warajjahahu ba'duhum dan mengungguli akan sebagian mereka akan pendapat ini yang kedua. Wa yufa anda min nahwi fasdin wa hajmin bima alihima wa in kasura. Wa yufa ya. Dan dimaaf anda min nahwi fasdin daripada sumpama darah. Ya, fasad ini nyanggrak juga wa hajmin dan hijama bima alihima di tempat keduanya. Wa in kasura sekalipun banyak. Ya, sekalipun banyak itu dimaaf ya, sekalipun banyak ada yang mengatakan ini, ya, di sini dikatakan dimaaf daripada darah seumpama ya
fasad dan hijama di tempat keduanya, ya, itu dimaaf sekalipun banyak. Wallahu a'lam bishawab.